Senin kemarin air merendam rumah warga di desa Taluk Halutang, Kecamatan Tapin Selatan, setinggi paha orang dewasa. Banjir yang telah berlangsung dari jam 4 pagi mengakibatkan warga lumpuh beraktivitas dan membuat jalan tidak bisa dilewati. Air merendam dikarenakan hujan deras beberapa hari di wilayah Kabupaten Tapin, dan bencana banjir kali ini merupakan banjir terparah setelah 8 tahun lamanya. Tidak pernah mengalami banjir lagi di desa Taluk Halutang tersebut. Ini banjir ini mulai kapan, Bu? Mulai jam 4 tadi, Pak. Mulai jam 4 apa? Pagi, subuh. Oh, jam 4 subuh. Nggih. Ini yang dalam nih, Pak? Mulai jam berapa tadi, yuk? Jam 8, jam 9 nanti, Pak, naiknya. Naik banjirnya, nih? Nggih. Ini banjir nih kira-kira yang keberapa sudah, nih? Kedua kali, Pak. Semalam nggak ada, tapi seperti ini. Ini anu apa jurang tuh yang besarnya. Lebih dalam lagi ini. Malam tadi tuh kada belum, Pak. Malam tadi tuh hujan aja deras semalaman. Jadi yang dalamnya, nih? Mampet-mampet subuh tadi sudah sampai apa, yuk? Hilang apa ini baru aja naiknya jam 9 jam 8 tadi naiknya. Sedangkan korban banjir sudah dievakuasi di beberapa titik dan bantuan seperti sembako juga telah dikerahkan dari TRT, Damkar, serta BPBD Tagana, tim medik dari Puskesmas Kecamatan Tapin Selatan. Diprediksikan air akan semakin merendam rumah warga karena akan ada air kiriman dari daerah gunung Kecamatan Salam Babaris. Firman Tapin TV melaporkan.